Meninggalkan JDT, TMJ bergerak pantas dalam hal ini. Tetapi sebelum meneruskan, sila tekan butang like dan subscribe supaya anda tidak terlepas berita terkini setiap hari. Jika ya, terima kasih. Mendapat keputusan yang memuaskan dengan menewaskan Perak FC dalam kesinambungan Liga Super Malaysia membuatkan JDT mendapat banyak berita baik. Salah satunya, JDT semakin hampir menjuarai Liga Super Malaysia pada tahun 2023. Mata yang jauh berbanding kelab lain menjadikan JDT selamat di tangga teratas. Malah kini JDT sedang menuju ke arah 1000 gol, sudah tentu ini adalah rekod yang sangat baik, lebih-lebih lagi apabila ianya disertai dengan tidak pernah kalah. Cumanya, selepas perlawanan menentang Perak FC, ada berita buruk kerana pemain JDT itu hendak berpindah dan menamatkan kontraknya. Pemain yang dimaksudkan ialah Jordi Ahmad. Jordi dikhabarkan akan berpindah ke kelab Turki, cuma belum ada susulan berita ini. Cuma berita ini telah tersebar luas, ramai yang kesal kerana Jordi benar-benar berpindah dari JDT. Mendengar langkah Jordi, TMJ segera bergerak pantas. Kami akan cuba yang terbaik supaya Jordi mahu kekal di JDT, lagipun kami tahu dia memainkan peranan yang sangat penting dalam pertahanan JDT. Saya akan jumpa dulu, saya akan tanya apa sebab nak tinggalkan JDT, selepas saya tahu semuanya, baru saya akan cari jalan penyelesaian. Kalau setakat gaji, saya sedia naik gaji Jordi di JDT, asalkan Jordi nak kekal di JDT. Jadi kita hanya perlu menunggu penjelasan daripada Jordi tentang bagaimana keadaannya dan apa sahaja pilihan yang perlu kita terima nanti, kerana dialah yang akan menerajui kejayaannya sendiri. Apa pendapat anda, Datuk saya? Sila berikan komen anda, jumpa lagi.